Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, merespon soal akan bertemu dirinya yang akan bertemu dengan calon presiden pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto. Menurut Arsyad, peluang untuk bertemu Prabowo bisa saja terjadi setelah momen Idul Fitri. Kendati demikian, Arsyad enggan membeberkan kapan ia akan berkunjung menemui Prabowo, sebab ia masih akan berkeliling ke berbagai pihak, terutama tokoh-tokoh yang berkaitan dengan ekonomi. Sebelumnya pada Kamis sore, Arsyad sudah bertemu dengan Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Roslani. Hal tersebut diungkapkan Rosan saat dikonfirmasi soal pertemuan dengan Arsyad Rashid. Ini lagi bulan apa namanya Idul Fitri, lagi ini semuanya ya, ini adalah waktunya untuk kita apa namanya melakukan silaturahmi. Jadi itu aja, gua nggak ngomong politik. Kalau ngomong ekonomi ya, kenapa? Kenapa? Kan semuanya saya kan buat apa, sebagai ketua umum Kadin kan saya mesti hadir, mesti bicara semuanya, dan kita mesti bicara mengenai ekonomi. Walaupun gimana pun masa ekonomi ke depan ini kan juga banyak tantangan. Karena banyak tantangan khusus untuk ekonomi, bagaimana nih antara Kadin dan juga pemerintah untuk bisa melakukan apa yang mengantisipasi hal-hal yang memang harus kita lakukan secara bersama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.